kita akan mengunjungi salah satu warung betutu yang udah ada sejak tahun 70-an loh, happy people. Salah satu hidangan khas Bali adalah bebek betutu yang terkenal dengan kaya akan rempah dan cita rasa khas Bali, happy people. Yuhuu! Yo! Om Swastiastu. Om Swastiastu, Ibu. Ya Allah. Jadi happy people, ini tuh adalah warung betutu yang legend banget di Bali ya. Tahun berapa tuh kalau boleh tahu? Mulai masa itu tahun 70. Ya udah kalau begitu, ya kita akan lama-lama ya. Kita penasaran sama cara pembuatannya nih, karena ini kan spesial banget ya, bebek betutu khas Ubud ya. Oke, kita mau lihat boleh? Happy people! Yuk kita langsung lihat proses pembuatannya. Pertama-tama kita siapin bumbu dulu ya, happy people. Nah, dia tuh punya komposisi bumbu gak pelit sama sekali. Ada cabai rawit, bawang-bawangan, daun salam, sampai bumbu khas Bali yang cuma bisa ditemukan ya di Bali aja. Coba happy people, ada yang tahu gak sih bumbu apa? Setelah kita siapkan bumbunya, langkah berikutnya adalah menumbuk bumbu sampai halus. Dengan menggunakan tumbukan tradisional ini yang usianya udah 50 tahun. Kuat banget ya nih yang ini numbuk bumbu-bumbunya. Coba kita ikutin numbuk yuk, happy people. Nah, happy people, aromanya wanginya itu aromanya ini enggak main-main ya. Oke, yuk, langsung kita lihat people, proses selanjutnya. Penasaran kan? Mari. Setelah semua bumbu ditumbuk, kita siapkan satu ekor bebek utuh yang akan kita lumuri dengan bumbu yang sudah ditumbuk tadi. Wah, baru ditumbuk aja bumbunya udah wangi banget loh. Setelah bumbu dan bebeknya siap, masih ada satu rahasia yang bikin bebek ini khas banget rasanya, yaitu daun upi atau daun kering yang berasal dari pelepah pohon palem yang nantinya akan digunakan untuk membungkus bebek yang sudah kita marinasi dengan bumbu, happy people. Dan dipanaskan menggunakan api dari sekam selama kurang lebih 15 jam loh, happy people. Ibu jangan nunggu aja. Nah, sekarang waktunya kita angkat bebek yang udah kita panggang tadi. Wah, happy people, aromanya nggak main-main ya. Bikin perutku langsung bergejolak seketika. Tenggorokan ini nggak sabar loh jadinya buat mencicipi bebek betutu ini. Yang hari ini adalah bintangnya wisata kuliner kita di Bali. Senang banget. Bener, excited banget untuk nyobain ya rasanya tuh kayak gimana. Aduh. Perbedaannya apa sama yang biasa dimasak pakai oven atau ya, di oven gitu ya. Tapi ini pas dibuka tuh aromanya beneran ada smoky-smoky-nya gitu ya. Sebenarnya itu yang kita harapin dari si betutu itu karena harus ada aroma-aroma asap. Ayo! Langsung! Happy people! Makan! Coba unboxing ada. Happy people, kita unboxing. Happy people. Aromanya. Aromanya. Bukan main loh ini. Warnanya juga beda ya. Wow. Happy people. Sungkem. Happy people. Sungkem sama yang bikinnya. Happy people itu baru bumbunya, Be. Ayo. Langsung. Aduh. Panas. Panas. Kepalanya. Aduh, guys. Happy people, langsung kita coba. Ini tuh ya. Panas. Dari dalam-dalamnya kelihatan banget benar-benar rata bumbunya. Tuh. Yuk. Nyobain. Luar biasa. Luar biasa itu. Enggak. Ibu. Aduh. Kenapa, Kak? Oh. Hey. Kenapa, Kak? Ini kalian cobain sih. Ini beneran empuk banget ya. Dia punya konsep daging berantakan. Kacau ya. Bumbunya juga ini enak banget, Masya Allah. Nih, lihat nih ya. Ini dagingnya. Tuh, dagingnya tuh bener-bener, ini tuh lembut banget. Bener. Sama aku cinta sekali sama ini bumbunya, ya Allah. Karena dari proses masaknya sendiri ya, ini karena prosesnya lama dan panasnya yang stabil. Betul. Berjam-jam. Itu bikin si bebeknya empuk dan lemah lembut.
happy people, karena aku melihat nasi ibu gak dimakan. Ibu izin ya. Izin ya, Bu. Ibu, ibu. Hey, ibu gak usah makan ya, Bu. Ya. Aduh, ya Allah. Ya ampun. Ini gak bisa. Ini merupakan salah satu bebek betutu terbaik yang pernah aku coba. Rasanya yang autentik dipadukan dengan kelembutan bebek yang dimasak secara sempurna. Aduh, Nyang, terima kasih sudah membuat masakan seenak ini. Ini sambal embe. Sambal embe. Ini sambal embe ya. Tuh. Jadi sambal embe itu bawang-bawang goreng yang udah dicampur pakai minyak. Coba ya, aku cobain dulu sambal embenya. Oh, sambal embe sih pedes ya. Kalau ini lawa. Oh, sama sambal embe juga ya. Enak banget tapi people. Happy people, benar-benar sempurna vacation kita di Bali bersama bebek betutu yang sempurna ini. Jangan kemana-mana dulu ya, masih banyak loh keseruan kita di Bali, tetap di Celebrity on Vacation, always Bali!